Iya bahari di berapa itu aja 2 tahun kawin 6 anak. Allah anak tiri 5. Mbak Nantoha ada paham. Kalau kita melihat riwayat kekayaan keluarga Husin, hampir-hampir kada percaya. Rumah 12 tingkat. Duit ni mai kada miliar lagi juta alam. Ah, di mana badiam bungulnya? Emas ni kada gram lagi ton. Allah pagun menyambat juga. Ratusan kamar dalam rumah. Lengkap dengan keadaan. Sabuting kamar lengkapi sabuting WC, sabuting kamar sabuting WC, sabuting kamar sabuting WC, sabuting kamar sabuting WC, sabuting kamar sabuting WC, sabuting kamar. Malingkit kasetnya. Pakaian ni mandak kada tahambur lagi bila semacam selamari. Cam selamari, semacam selamari. Misalnya kutang, batulisan di lemari kutang. Salamarian kutang. Jau-jau. Bersambung tulisannya pulang di bawah wat-wat. Salamarian jawat. Mun saurang pakaian sabaskum sarumahan tak kumpul. Sumbuh anak mamantat haru cari ibertaan. Asing cium lapas. Nah ini kampung lain. Pinanduk je bau di urang. Orang suge. Pamandian ini di urang pae kada bebanyu di rumah. Cuma bila handak mandi picik. Handak nampanas. Awak dingin handak mandi nampanas picik nampanas. Keluar bercampur berapi. Untuk mempercaya betul hungang. Tambahan. Bila awak panas handak dan dingin picik dan dingin bercampur is keluaran. Hanya orang sugih banyu. Jadi alat-alat mandi ini pahin di orang kada lagi menukar di kios di toko masan langsung ke gudang. Jadi sabun mandi ini kaya tabela. Jadi bila menggosok burit ini kada sabun diangkat tunggang sabunnya. Nah. Jadi sambil mandi, kau juga sambil beruku. Hanya orang sugi. Bila pajak sabila likit sabila. Nah, paruku ini besar. Wah, bakas tuang lilang beli uran nenek. Hanya orang sugi. Pamakan ni mai orang ada kaya kita. Bila nasi ini 4-15 macam sekali makan jenis nasi aja. Mulai nasi putih, nasi kuning, nasi habang. Ya nah, nasi habang tuh ya napa kuah lombok. Ada ngerti nantua. Nasi hijau, natu lontong, nasi samin, natu batungkih manu. Laksa, lontong, puracat, puracit, puracut. Puracut tu nang kaya apa? Gede tahu juga. Iwak ni orang sugih makan kada macam macam, mulai iwak laut sampai iwak gunung. Ah, iwak gunung tu yang nang pilando, ijang, payau, tenggiling, biawak, nah, masuk iwak gunung gitu. Makanya makan kanakan juga ini pada kanya iwak gunung. Okay. Nyoha. Lima puluh tahun sudah umur Husin belum punya istri. Hanya orang sugih. Orang sugih itu mah dasar lambat bebini. Karena orang hendak kuliah ke mancanegara. Hendak menjadi pengusaha yang sukses. Jadi urusan bebini ini kainnya. Sebabnya orang bibinian mudah aja bibinian dalam dumpit hendaknya. Orang misalnya hendak namputih, tolak ke Cina. Dalam dumpit bibinian. Hendak nahirang ke Afrika. Hendak nahabang rambut ke Amerika. Hendak nalama-lama
ke Gunung Rambutan. Nah, suasana kok. Ujar juga 50 tahun umur Husin, kalau melihat keadaan tubuhnya laksana umur belasan tahun. Inya orang segitu lambat dinge tuha. Karena orang kada bekerja berat jadi tenaga awet muda. Umur buli tuha, tenaga tetap belia. Mun saurang umur 30 tahun bungkok dah. Dima patah kuras tenaga mati-matian. Timbangan awak 40 kilo dan diangkat hari-hari 6 ton. Adalah kasra lucut. Berasih awak Husin. Berasih hai orang jarang karena cahaya matahari. Mun saurang maharit banih ditugal kada bawa bajuan. Lincah di mana panas pulang no. Ennya tang hari datang bini matahari nasi sawat jadi ketunggul no pulang. Bajamu kada manggasing leburin. Jadi kalau orang sugitu umur boleh tuha, tenaga tetap belia. Kita jadikan contoh para artis Jakarta. Epi Tamala. Tuha ada tutup wariknya tuh. Enggi. Tuh bertatap orang tak susu nama Hintalo. Amun kita pipinian umur 50 tahun tuh Mahintalo aja, cuma Hintalo berdadar. Bawa mandi ke Banyulanda selarutan susu. Masuk laki kakak lambu, tadudi, tajamak, lunyau. Ay, jangan laki bahira pulang saku anak. Babulik ambilakan cintar bila dihindau beamparan susu bini. Batuhok laki nyimpunakan. Ada disimpunakan tak kau berubah. Dan jadi kalau orang suki itu umur boleh tuha, tenaga tetap belia. Kenapa? Karena orang pemakan bergizi, sedikit dan dikunyah cukup vitaminnya. Orang misalnya makan nasi, dua suap nasinya. Cuma orang iwaknya sebelah hadangan. Ada bahinol lah burit. Manusia orang lajang saikong beenam mau lilingi. Kucing jelapah nunggu tulang. Ya pandak lamak awak. Orang misalnya bubuahan, dua biji haja tapi orang anggur lawan apal. Manusia orang dua jintingan tandui lawan binjai. Aduh jong beiraan waralah. Kita angkat sejarah. Sejak pagi hari Husin sedang duduk santai. Nah, tak kipai Majlis Husin. Nah, hilang Majlis Husin. Gur kata nak. Nah, paksa cari ya kan. Majlis orang sugih gugur. Di saat Husin duduk, ulun nginum. Mah halusnya gelasnya, oh mah halusnya susu karang. Asik, maulah buai biar kada manisa susu ni asal kental. Enggi munya kental biar kada dingin om, hadi kacak-kacakin nyaman. Di saat Husin sedang duduk. Orang sugi besokan apa ada digawi orang. Duduk makan nginum bakantut bera. Duduk makan nginum bakantut bera. Duduk makan nginum bakantut beroko. Nya orang sugi. Beroko. Nya orang sugi. Di
Di saat Husin duduk, datanglah seorang pengantar undangan. Assalamualaikum Tuan Husin. Waalaikumsalam. Nih undangan, makasih. Husin cabut undangan, dia baca. Panjang tulisannya. Dibaca Husin dengan kata-kata, Tuan Husin, kami undang dalam perkawinan, diharap hadir dua laki istri. Nah, disitulah Husin menjadi kecewa. Sedangkan Husin kada babini diundang dua laki istri. Dalam hati Husin, jangan diundang, aku tu masalah maisi amplop 2 miliar sanggup maisi. Tapi kalau diundang untuk membawa bini, siapa nang dibawa? Kada tulak supan tulak siapa dibawa. Jadilah pikiran Husin duduk dalam keadaan termenung. Tangan kanan kadagu, tangan kiri rokok kemuntung. Cagat mata ke atas. Abuk terapa. Jam 8 datang pengantar buah-buahan. Hanya orang Arab tu makan buah-buahan pai apal. Anggur, lingking. Amun kita ni bila buah-buahan sawmanta, calak anom, warumbia. Imbang memakan tu seminggu tahan kada bahira. Ila bahira di Banyum melapau gugur tinggalam mengajur kayak batu pasahan tutup beundur lunduk nama hentam dia pandak sihat awak. Siang datang lagi makanan nasi, kada makan pula. Suri makanan ringan, kada makan pula. Seharian Husin makan kada, nginum kada, bakantut saja. Isuk hari begitu lagi, seharian penuh makan kada, nginum kada, baru kok haja. Dua hari dua malam Husin kada makan karena pikiran. Han, jadi kalau orang berpikiran tu serta tutup nafsu hendak makan nih, sesuai lawan pepatah, ayam berjalan di lumpung padi, kenapa dia mati kelaparan? Itik berenang di tepi pantai, mati akan kehausan. Artinya hilang nafsu. Datang pengantar makanan pulang, dilihat makanan batumpuk, takajut pesuruh mamanya Husin. Astagfirullahaladzim, Husin kada makan. Ai, laporan lawan majikan. Manya Husin, Husin kada makan. Jangankan bekas dimakan Husin, disentuh saja pun tidak. Wow, Husin kada makan. Enggih jar ulun. Sakit kali, entahlah. Umanya ada entah lagi benih wara. Berangkat umanya mencari anak, no. Paksa tangan kayak itu susu kenal. Orang soge susu ni kayak lampu motor truk. Manusia orang berjalan nih. Susu kayak haliling. Betul hok lagi mahar kada dapat. Kamar di rumah ratusan, katuki kamar mencari Husin. Sen, kadada. Sen, kadada. Sen, kadada. Sen,
ada. Sen, 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 sen. Ini mau merusak mikrofon orang. Kada-ada pulang naik ke lantai dua. Sen, sen. Sakalinya Husin berabah baik, betis bertumpang karena pikiran tangan kadahi rokok kemuntung. Maliat umanya. Meminan duit itu bujang ke belo kah? Uma alisina di siama ungut. Muarnya aku. Sen. Ibu sih. Bungul sih. Kuitan katuro tangan bakatuk lawang di siama ungut. Kurang napasin kita nih lagi. Duit angkat lawan karungnya. Intan berlian hendak berapa ton? Pakaian lawan truk poso bawa. Kurang napa lagi kan? Innova tuh? Avanza tuh? Alfa tuh? Nama baca pian. Baca limanya undangan. Mengerti umanya bawa anak tuh kada babini Husin diundang dua lagi istri. Hanbok. Hangol. Pajurang. Mama ni kada salah kada dahulu siang malam menyuruh jurang. Babini 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 babini. Hanbok. Angol. Hanbok ngol. Pakuitan tu kada salah menyuruh anak tu sedia payung sebelum hujan. Ni sudah diundang orang dua lagi bini. Hanbok. Pajurang. Babini 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 babini. Hanbok. Angol. Pajurang. Babini 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 babini. Hanbok. Pajurang. Babin. Sampat lama lagi ulun besok jam 9 harus hadir ke undangan babini. Kan namanya nyuruh isok kawin nabu mulai. Dahulu. Pajurak. Babini, 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 babini. Bini. Hanbok. Imbah bang mah kaya apa ulun. Kita lihat saking sayangnya orang tua lawan anak. Ayo anak kaki na abah lawan mama batur. Aina mama mencari akan. Menyewa kah kita bibinian. Mainjam kah ayo ha tarima tabah wajah kami. Suka dosa kada makan itu pikiran. Demi anak. Hakun jakuitan tu kujuk-kujukan. Tapi lihati samun si anak disuruh. Anu pang nak abah nak enak sakit kapalan nah. Tukarakan nak elah abah butrik lah muyak abah ni butrik terus nah jistruk nih je makan nah kuitan nak diubahinnya jistruk jauh manusia tolong surga turun omanya kia bapaknya penyusun kemana pulang turun si bungol nanti. Penyusun,
Nah, bedum pulang sakuk. Penyausen. Kasawit ka 4 jua. Penyausen. Nah, turun si Bung. Penyausen. Sakalinya penyausinnya mau ngot berokok. No di sini ka. Napa gerang? Anak kita 2 hari tak ada makan. Astagfirullahalazim. Mun gering bawa ke rumah sakit, kapugi mas kahulok. Poskesmas. Handak bawa bibinian bapaknya ke undangan kadada babini. Itu tuh gara-garanya. Ay. Kita ceriakan. Adalah jenam gini ikam ingatan bibinya. Barangai anak kawan kah, keluarga siapakah? Ada bang umanya emun nyarasok. Anak kawanku bahari. Anak arwah karbawiyah toh. Paraya jenam ini tuh hirah-hirang. Anak nam putih jenam ini ada. Anak sapiah. Tuh kurus jenam lagi. Ay. Jenam lagi mun handak nang lamak cuma halus hayamia. Paraya jenam ini rancak kena belawan itu. Nah, jangan lagi kau ingatan seikung lagi. Pilihnya rasyok kada tersara. Ruhayatul jannah. Siapa? Ruhayatul jannah. Nah, RCTOK. Aku tahu menyailun jannah itu bapaknya. Orangnya no. Begegawian niharat. Kebisaan serba kawa. Mengaji harat. Naik niur kawa. Serba bisa. Kita cari jenah laki. Jenah bini jangan sembarang tulak macam main jam anak orang. Kita tujukan kekayaan kita dahulu. Mun pacang kita yang berurutan kada orang bungul main jami. Sakalin laki badadan ke kamar. Borok kupiah 3 lapis. Bila melihat nam bini, oh my, jenah bini kayak orang gila ha. Ambil jam tangan, purok susu belahan tangan. Mulai dipukul tangan sampai ke ketiak. Berinting jam tangan. Bayo jenam bini ke yang ling dharma. Jas 4 lapis. Andak pin 8 di kantong. Banyaknya jenam bini besang upin. Lalu tetap orang berumus, jenam lagi. Anak tangkap orang, anak lagi ini juga. Turun ke tanah 2 lapis sepatu. Kaos selapisnya. Oh, maka anak ada paham. Sekali nam bini jua badandan 2 sinti pupur. Buruk gelang nang salawi kilo. Sekali keluar di kamar piri berjalan. Orang nyandang gelang. Nunjukkan orang sugi. Seikong seorang ke jenam bini kuda, 2 seorang jenam laki. Kayak apa jenam ini menunggang kita rinting jenam laki. Orang sugi turunan laki bini mencari di mana rumah keluarga Ruhayatul Jannah. Rupanya di tengah-tengah jalan sedang berpapasan wanita yang sedang menyiram bunga-bunga. Lumbus jalannya. Orangnya pakaian serba pas. Ya kita serba handap. Bagus saya orang pakai pakaian serba handap awak putih. Ni handak je serba handap awak hirang. Uringan pulang. Popor pipa nomor 4. Bawa panas habang muha kaya tungkul. Turaba padang pisang tungkul siapakah gugur jurang. Eh kita berpakaian ibu, eh boleh-boleh aja, cuma sesuaikan lawan keadaan. Ini orangnya pakaian serba pas, baik awak putih, rok handap, singlet handap, dada singlet tulangan panjang, mbak ada paham juga, rambut handap, guluk handap, pun panjang angsa nere,
gigi handap panjang ya nambah taring. Panyaosin, hah? Itu tuh. Kalau ku kada bertamuan lawan jenah, tutu yat kulihat harat pada jenah seandainya inya mau man itu terone jenah lagi. Turun nabini datangi paraki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halus suara han sesuai lawan orangnya cantik. Pak kita ada suara kayak itu namanya orangnya bungas. Berasih suara lu bungas saja. Ini namanya kurus awak bungas suara bunyi ini pilit. Assalamualaikum jurang malam. Apa kabar? Empat betakun jamannya Husin. Di lingkungan sini di mana yo rumah keluarga Ruhayatul Jannah? Astagfirullahalazim. Pianis salah sambung kali. Maksudnya yang di lingkungan ini nambangaran Ruhayatul Jannah ini cuma ulun. Ya Allah, ikam kada pangaran jannah. Inggi, ya Allah jannah kenalnya puret jamnya. Kakak kalahan tetakun ni orangnya lu manapak kabur itu. Apa ya Allah kenalnya puret. Nah, pati pian dihabar deh. Anu benar deh. Mama ikam jannah adalah ada. Abah bang. Masuk apa? Masukkan mamanya bapaknya Husin jannah masuk jalan belakang. Ba istinja jannah baudo masuk ke kamar Quran diambil. Cari pang kira-kira di karang dayoni adalah bibini yang nambujang tu bila masuk kamar Quran diambil. Adalah. Jarang ada semacam itu nu kami jak dada. Inggi. Nu kami tu bila nya nambujangan bila jok masuk ke kamar. Di mana sayang? Inggi ulun sudah di sangayam nah. Inggi jar alam. Kadada harapan masuk ke kamar Quran dibaca HP itu pang diambil. Takuni lima mamanya jannah. Pian mulai di mana? Para kaja di batas kota. Habar pian apa? Anu bener eh. Ceritanya panjang. Kisah kan? Cerita mamanya Husin dari awal sampai akhir tentang Husin. Oh iya ya. Berarti hendak mengambil bini anakku jannah tuh. Ada. Cuma kami kawala mainjam untuk mendatangi undangan besok. Jam 9 selesai. Dan kami kada sembarang injam jua pang, ada aja imbalannya bapaknya. Anu akan duit 2 miliar. Hanya orang sogi andaki duit 2 miliar. Siapa nak kada tagior lawan harta? Bapaknya ni mah lihat 2 miliar hakuni ge bapaknya. Kena bini ikam ni sah hakuni mun nya kada hakun ikam kada tulak bungol. Coba kan nya lagi kada hakun kada na. 2 miliar. Pan pak orang sugih itu politik harat pak dibayangi orang lawan duit tuh pak. Makanya wayah ini ulun lihat bila sudah Avanza ke halaman, oh mau 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 lawan anak, ayo nak tak gulung-gulung berhutang gebin pajang Avanza minanto. Akhirnya bagagasakan nikahkan seminggu iman nikah lu beruji kedatang ada tahu rintalan bungulai. Datangi jannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kada sawat paget suara umanya ada di sahur jannah. Hanya anak nambah iman kaya tulun kuitan. Ni kuitan rabit muntung bahiyau kada hiraninya isi mis terus. Yang! Noh isi mis. Pian kaya bila kedatang hari ini kuputusi itu bang. Pian ni muar ulun benar. Dustai ulun terus. Nah tak kirim udah. Nak, bulik.
pian kala hari ini ingatakan ulun datang itu panglah kena kaya isiakan dulu pulsa ulun nah tak kirim udah nah kadinya mahirani si mister itu pian kalah kena jerurang lah ulun lah kena jerurang lah buya misalnya menyauti kan kakenakan no kami di Jakarta sambat di berapa yang tak tahu napa mak jana ini suatu nasib baik nak kayak kita. Dua miliar akan merubah nasib ikam nak kayak HP bibiri itu nak kayak buang ha. Nukar HP kambing pulang. Ikam kada hendak lagi silawar 505 itu salokot ha. Kena isuk nukar 500. Kayak apa mak jajanan nang kosong-kosong itu? Ayah kada bisa silawaran lagi cumanya. Kada ngerti maksud pian ni mak. Nah, duit 2 miliar. Isuk ikam iringi ka undangan satu matha. Nasib baik tu nak ikam. Cuma jangan hakun di bawahnya. Tahan ginya ke Gunung Rambutan, nah boleh lihat. Bojong linak waloh boleh. Pilih mah boleh. Iyalah mah. Cuma mae pada hakan ulun. Ulun kadada gitu baisian pakaian yang serba mewah, mahal dan bagus. Kaina kumada hakan ayah. Hakun kalau enggih jar ulun. Keluar omanya takun neli mamanya Husain kayak apa soal anak RCT oke. Cuma aja omanya janah anakku tuh kada kayak orang pakaian kada ada nampak yang dibawa ke undangan kayak apa yuk sore kami antari kamarian sekalinya matar pakaian serabat 7 utang 7 jauh-jauh 7 mau 7 mau 7 rokok 7 sandal ini tumitnya mulai 2 jari sampai 2 kilan. Sekali malam omanya mantis aku cuma nyahan namanya cobai sana orang sugih enak. Sekali berjalan 2 lingkang 6 kali rabah. 8 lilin tuhut indi pulau sudah. Ini jangan dipakai aja omanya gedahut. Kan omanya mati manusia aja omanya. Ya orang ada bisa makan yang tinggi. Pagi besokan jam 8 terdengar langkah-langkah kuda berhenti di depan pintu. Diintip oleh ibunya dari lubang. Binatang masukkan ke telinga mengintip diurang. Orangnya datang tidak kasih berpakaian jana orangnya datang berpakaian tidak kasih. Sejungging-jungging datang lelaki lu menyingkap kata pe. Ai jana bini niat lubangnya nih. Dak jana lagi ke lubang si aja jole. Dibuka li janah lawang. Kareng engsir. Tersenyum janah. Terpukul perasaan Al-Husain. Dap di hati.
Tidak pernah kusangka gadis cantik ini tinggal di tempat begini. Timbul Husin Mahayal. Ranai berdiri. Andai kata jannah bisa menjadi milikku, di malam pertama dia akan kubuat bahagia. Akan kubuka semua pakaiannya. Akan kucium pipinya. Kukecup bibirnya. Kuremas payudaranya. Akan kudekap tubuhnya. Kubuat dia begini. Mahayal si bungol ini belum papaan. Nah, jajana kada jadi sakurana yang tutup. Hanyar sadar Husin. Jana. Oh ya. Ayo kita berangkat. Pilih jana duduk di kuda di mana? Di muka apa di belakang? Ulun di muka aja. Jajana. Melompat jana ke pundak kuda. Dipacu kuda oleh Husin dengan lamban. Takut kalau jana jatuh. Hush. Maulah kaya jenah lagi laju? Mau. Hus! Haus langsung kuda. Habis kuda nginum. Sampai ke undangan, naik ke pelaminan, sujud kepada pengantin. Semua penonton matanya terarah kepada jana. Kayaknya sujud amplok tak ke tangan jana. Jana ini juga sambut terus. Sujud amplok, sujud amplok, sujud amplok. 2 jam deh, 2 karung amplok. Amplok warak duitnya dedek. Akhirnya Husin cemburu. Cemburu aja baca bahasa wayah ini batukar nomor HP. Bakanalan, bajanjian. Janah, simpan juga nomorku janah. 08-1-09-15-79. Simpan, atuh tuh ini SMS kan Ariel masuknya. Melihat kebanyakan pemuda semacam itu, jana, ya Husin, kita pulang yuk, ayo. Bulik diantar Husin jana dengan hormat, laksana mengambil kain dalam lipatan. Ayah itu bilang bawa anak kurang. Ini kadang-kadang bawa anak kurang, tengah jalan tinggal, kamu ojek lah bulik. Bungulnya, ada hormat. Sama menjam sandal orang, nah sandal aku atar lah, tahu lagi paket lah nak. Matar sandal orang untuk gunakan. Udah tahu lagi paket, padahal paket berdulu dah. Dihormat. Sudah diantar, berangkat Husin pulang dengan secepat mungkin memacu kuda. Sampai ke rumah batimbai pulang menangis. Allah 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 Alisen. Handak tulah kawangan bawa bibinian kaya itu. Sudah datang kaya ini pulang. Nang apa sen? Menginumi kuda pulang siapa nenek? Nah, hirang pulang inuman kuda. Loko malaga nere nenek. Betohok luput nuju lawang. Nah apa sin? Sin, 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 sin. Mati sako. Sin. Sin. Kada bergerak lagi. Sin. Mun mati beucap, mati gitu. Mun mati bungul beucap lagi. Anda kilumanya tangan kahidung ada jebangin. Anda kira kok kamu untung mengisap.
Ya Allah, ikam sin anakku bepahlanya banget. Beucap pahang. Sampai sebesar ini kau kupelihara demi engkau nak eh. Ingatkah sejarah mama mengandung sampai melahirkan hingga membesarkan dengan cucuran keringat uraian air mata. Dengan satu jatuh cita-cita harapan ibu adalah kau di masa depan. Ini linak ikam apalanya linak. Linak. Mendengar lelaki besok jenak lagi. Umanya menangis. Hanyar Husin bergerak. Mak. Napa? Saat ini jua ulun datang akan lawan Ruhayatul Jannah. Bila jannah sempat dimiliki orang lain, satu kemungkinan nyawa ulun harus jadi taruhannya. Umayna, jangan! Ayo anak! Umayna berbukah berbelik, bapaknya susun duit. Umayya Allah, sekali menyusun duit bapaknya, kena pada salon. Andak ke belakang kuda tapi ronok kuda. Nyandang duit saja. Tulakan laki bini. Sampai pulang ke rumah jannah. Mengatuk rumah orang beri salam kada. Aduh ramenya hote katuk terus. Ai jajanah hayam haram ka turun. Lah ku jeung umanya kucing ngarokot lawang. Dia dibuka lawang, ah menyusin. Napa dek? HP kita tinggal. Kada. Napa? Datang ke sini untuk membuat keluargamu bahagia. Napa kisahnya? Yang ada di pundak kuda itu semua uang. Dengan catatan jannah nikahkan lawan Husin, harta itu semua untukmu. Nah, jannah laki RCT oke. Dengan ini ikam ni sah aku ni terus. Muninya kada aku ni ikam aku ni demi orang. Akun kena akun kah? Muninya tu ada naik kahon lah. Coba kan ni lagi kada akun kada na. Kita umanya rumah nak ada ni kita salokot isok. Betul jadi harta seorang nak nyalokot ke rumah dah. Andi mak kira kisahnya duit nak kayak salon tu kita ulahkan nambah tuan kita nama ulah nak ada sarang burungnya. Burung apa aja nambi ni burung bobot jangan lagi. Kayak naja nambi ni mohon pacang rumah aja nak ini aku tukarakan TV juga mohon imbah nang 80 in dah. Orang berulah jaga dedak. Hanya orang susah tu petinggi hayalan. Nang saya kira kada talus lawang gina bini. Nyaman maling kada koma anu. Saurang bu naik gina laki kaya apa jua. Allah gina bini tukar TV-nya dulu hanya rumahnya diulah. Sama bungulnya. Orang kam kada tahirani lagi di luar aur TV. Jadi runding. Muyak nang bini pacolane bini silawar nah panya jenah TV nah. Lemang ulih na laki baja na laki kada bewarna je lagi. Bapak je na laki TV-nya hitam putih. Banyak hirang pada putihnya. Sarik nam bini ini di wadah. Ayo haja nam bini indah harat tutup mewadah. Aina malam Jumat hendaknya menyatil je nam bini. Kelahi laki bini. Akhirnya keluaran di kamar. Kayak apa sih jamanya Husin? Belum aja kami pandirakan han bungolnya aur banding sugihnya aja. Datangi pulang Jana. Kekayaan nak di ambang mata. Kada ngerti mai maksud pian. Abah katambus nanam angka. Bungol jana bini. Kada nak kadintuan ni gawe. Nang kaya salon tu duit. Napa maksudnya? Dengan catatan nak ikam menikah dengan Husin, harta jadi milik kita. Anak nangaran untung di ikam, nak ini untung di ikam nak eh. Makanya kita berumah tangga tu pai kada untung di laki, bisa untung di bini.
Oh, misalnya bini kada untung, mau jua untung di laki. Oh, laki bini misalnya kada untung, seperti janah tu untung di anak. Oh, misalnya anak pang kada untung jua, bungol tu sarumahan. Kada ngerti mai ulun. Duit nak ada nak catatannya ikam haja manikah rumah ni kita salukut isuk. Maaf. Kalau ulun tu mai dibawa ka undangan ka mana ka ulun siap haja. Tapi kalau ulun dinikahkan ulun jangan. Jadi nak ikam udah hendak belaki le. Tuyat nak. Kawan ikam waktu di bangku SD nang di Banian tu. Empat da orang anak. Tuh, nanti karang tuh. Kawan di SMA ada 8 di cucu. Ikam jangankan bayi cucu beranak belaki hijak ada. Nah, apalagi nanti pilih. Maafkan semua ini. Jadi nak ikam kadalah. Inggih ulun kada. Kemana bapak lainnya? Ya Allah. Demi kau ibu nak kami membesarkan untuk harapan-harapan kami di masa tua. Ternyata semua ini kau tulak. Mengalir air mata ibunya. Sebelum air mata ibunya jatuh, dijambak li janah dihapusnya. Kenapa? Janah takut kalau air mata ibunya jatuh karena ia telah menyakiti. Menurut dalam ajaran Islam. Tahom ajaran Buddha dan tahulun. Menurut dalam Islam, barang siapa telah menyakiti hati ibu sampai mengeluarkan setitis air mata jatuh, di akhirat menjauhi surga perjalanan 500 tahun. Nauzubillahi min dzalik. Mun kakanak-kanak kami itu jangan satitik satampurung lihatakannya. Kuitan bakuriak udah jangan dijual, nak ayam tu bahintan lo. Tatap punya buka, yang penting pulsa berisi. Antum anak-anak kami di sini insya Allah sama. Napa pulang nak dihapus air mata mama, ibu? Kalau ibu ingin kaya, hanya ingin menikahkan aku, silahkan nikahkan. Tapi ulun nikah bukan karena husin, tapi karena ibu. Umanya kada mengerti kada anak kada hendak. Dikira umanya manika disuruti oke dah. Keluar umanya RCT oke. Kabilah hendak nikah. Orang sugih batur lakas saja pai. Karena orang sugih itu orang kada pacang nongkih kayu, orang kada mengawah baruhan. Orang nukar nasinya. Iwak orang aruh kada pacang menyambeli, surung nasi sapiring unjuk kadangan saikung. Hanya orang sugih nyamannya. Jadi lawatan bulik betarikan beretaan. Besaruan orang pangumumannya pulang kada ke rumah-rumah. Lain seorang besaruan umah nampilat disuruh. Lemekam. Belum jurang. Besaruan. Napa jurang mahaul ke malam ni? Ada. Baca munakib. Ada jua. Napa jurang? Pangantinan. Ay jurang siapa nak pangantin di kampung kertil betuki kayu? Alah, anak arwah dia pun ya. Nah mana tuh umah aluh tarati bang. Nah kena belawan dulu ya. Sigar umahnya aja nama tih. Alhamdulillah jurang siapa yang dimusuhan? Tuh orang sang ayam. Siapa tuh lakiannya? Umah utuh tadung bang. Anak siapa yuk? Umah anak arwah sambur. Cucu li sawa. Kah jurang. Kah bilang di karuan di selamatannya. Kayaknya lagi datang ya kan sarumahan. Bermula hari Minggu, makannya hari Ahad. An bungulnya besaruan juga. Andak bahasa Indonesia, terbalik luputnya. Mana orang sok itu besaruan habis maghrib, naik ke langgar, naik ke masjid, naik ke majelis, bikin pengumuman. Pengumuman, pengumuman. Seluruh warga bersama ini kami umumkan. Di mana suara ini, suara saya dapat didengar, tolong sampaikan kepada yang tuli.
bahwasanya akan menikahkan anak saya Muhammad Al-Husin dengan perempuan Ruhayatul Jannah yang insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, malam terserah mau sekian. Sekian. Nah, mendengar pengumuman ini sekian nih jadi dengar. Ada yang dengarkan saruannya. Imbah bang maghrib lu hilangan ha orangnya. Pulikan. Eh, kemana nanti cak om? Ada yang terduri turun. Kemana cak om? Sekiannya. Nah, cak om salah paham bungulnya bertahan. Kayaknya warung lu tutupan ha. Boleh kaum di debu warung lagi. Oh, ya kaum, kenapa ini kada buka warung? Kami sekian. Ya. Ada nah habis rokok lo mangatok ke kios. Oh, jangan ke rokok. Kada kawa, jangan ke kios. Kami sekian. Kan salah paham, bongol mangan berita. Terjadi perkawinan. Dua hari, dua malam duduk di pelaminan. Kurang sugih. Hari yang ketiga, tak kisah sang kekasihnya Ruhayatul Jannah yang sudah lama diangan-angan untuk menikah, seorang pemuda miskin namanya Abdullah Teladan. Abdullah itu orangnya susah banget di kampung Tupai. Umahnya mati deh, bapaknya mampus. Bakal warga kadada lagi dan sana kunyol bertahan. Cuma Abdullah tuh di kampung tuh paling disayang orang bertahan. Selama Abdullah nikah dada kaumnya bingung. Ya kaum mudahan jangan ada nak mati. Nah bergerang jurang kaum. Mun mati ya ada nak kematian ya kaum Abdullah kadada siapa tuh kan mandi mayat. Ah jurang kaum pang. Mun aku ya kaum jangan mandi mayat. Aku aja tapi mandi. Jadi Abdullah tuh di kampung berbuat segala-galanya. Jumat jadi hatib. Subuh jadi imam, kematian jadi imam kipayah, mamani mayit, kakanakan dididiknya baca Quran. Selama Abdullah menghilang, bingung masyarakat. Di saat Abdullah datang, tak kajut melihat penduduk sepi, ranai kampung. Imbah dua hari dua malam sudah keramaian pahit, timbul sunyi penduduk. Abdullah na pupulingas, bulikan kejeplah orang ini kada tapi ada lagi. Sekalinya ada duduk nantuha di helmu halawang nambahas kana puluh hongkong. Apalah gundul. Kurus karing awak. Apalahnya kayak butangan lagi. Daripada kaku kurusan. Mata kayak mata pipi jidha. Lubak bahu ini kawa japun maharam sekali dua. Daripada kurusnya awak. Lintuhut kau di lobing kambang. Curing lintuhut. Bahira tahi kayak mie guring lagi. Napang luang burit kayak luang kalip. Ada mati orangnya belum. Besimpang Abdullah. Assalamualaikum. Malam. Abdullah nih. Bisa lo kut baka sinta lo. Bakokos ke panggung. Ya Abdullah. Eh. Kabila Abdullah ditang. Hanyar banget. Kamana Abdullah orangnya ni kedendendend sunyi kakanakan lagi berendak di muka. Masyaallah pada hintalo. Anu Abdullah. Nasib untung keluarga kita ni. Napa? Tuh keluarga susah. Mbah balaki bus batubara. Siapa garang? Jannah talaki orang sugih. Siapa sambar bangsa kali lagi? Jannah. Mendengar Abdullah ni Jannah yang nikah. Nah, tangan menggidir. Nangkayah yang dipupuh. Berendah. Belak terduduk, cap tangan karuku. Cup kemuntung. Kada si ucapan lagi Abdullah. Ay, mati saku. Abdullah, Abdullah. Di Kiai Sidinnya orang ketakutan. Eh, ni Abdullah apa ni? Oi, oi, ni Abdullah apa ni?
udah tahu lah dia nak minum gaduk lah. Dia tahu juga udah nak mencuci justru dia tak jenen. Dia tahu aku. Di tangan masyarakat ai. Kenapa gerang kait di Abdullah Rabah? Kayak ini kisahnya. Inya asal datang betakun. Jar Abdullah napa je penduduk sunyi? Ya ku jenah belagi bus batu bara. Imbat tu mendengar ya nang Rabah selajur. Nah. Mati syaku. Buka bawaan Abdullah. Yalah sakanya dalam tas pakaian ni tak campur. Ada sandal tinggi tumit, ada kutang. Ayah napa Abdullah ini anak berubah kelamin saku bungulnya. Terselip sebuah kutak kecil di parisa sepasang cincin kawin. Tertulis di cincin antara Abdullah dengan Ruhayatul Jannah. Cucok. Cucok. Napa? Jannahnya kada bebaikan. Tu malam tadi bemalam pasang ayam tulak betaksi. Nah hari ini motor taksi nang ladu-ladu musik nengah nyaring tu. Cocok. Abdullah Rabah jannahnya kada bebaikan. Bemalam kasang ayam. Parisa duit dapat di tas sebuah sakalinya hibak lawan duit. Mak tambus nang 7 angka saku. Jangan mengatai duit orang jadi mana kayaknya dapat untung inya udah. Kada aja nang kepikiran busia lah Abdullah ini mati siapa warisnya. Kebanyakan duit. Jangan mikirkan waris ya kita ini pang warisnya udah bertahan. Cuma aja bila kipayah jangan 20 kita 200. Duit banyak nenek. Datang nang Tuhan lu ma'anu 200. Uja bila mati biar kada dapat lagi panu berdahulu dah. Datang nan tuha jual menjual 400 kolon anak je berdua. Belum orangnya mati dia dibagi duit orang. Nasian kipayah aja. Diangkat Abdullah ke rumah. Malam jam 11 Abdullah berucap. Tanaga tatap tanpa berdaya. Cuma mulutnya yang bicara. Jannah. Tegaknya kau sakiti aku. Begitu manisnya ucapanmu terhadap diriku. Begitu lembutnya kata-katamu. Namun sejak kutelan jadi racun untuk hidupku. Jannah, sengajakah kau lukai hatiku? Mudahnya kau menari di atas luka hatiku, Jannah. 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 Ngapa kan ada nanung gue ini kikir bukan orang gila, jurang. Enan di rumah tajunan juga. Ada buat tajak buka. Jurang apa buat tajak pendengarku aja gotong royong. Ada buat imbir turun. Napa jurang imbir pendengarku aja kebakaran. Ada buah cangkul datang, sana orang cangkul kan berjual, jadi nukar kesempatan orang banyak. Abdullahnya kada bergerak cuma suara berteriak. Ranai pulang, berukuan pulang nandunggui. Jam 1 Abdullah berucap pulang. Jana. Kau wanita pendusta. Tubuhmu tidak lebih jiwa ragamu seekor serigala yang berbulu domba. Kau pendusta. Kau pendusta. Pendusta. Ambil berokok ya pokoknya. Tumbar pulang bukahan. Nanti Dudi turun pas sandal paget lagi. Ingatakan esok kata menunggu aku tamparan buat dia aku ini. Baiknya buat orang buka berdahulu. Sepertiga malam tengah lima dalam sejarah. Abdullah memberikan kesan terakhir. Wahai keluargaku. Seandainya ku mati di saat ini. Jadikanlah contoh bagi masyarakat.
Orang yang susah telah mencintai seseorang, beginilah jadinya. Dan bila sudah ku mati, catatlah satu sejarah di atas batu nisanku. Tuliskanlah dengan kata, hancurnya cintaku dibuai harta. Itulah cerita dalam kisah yang terangkat judul Hancurnya Cinta Abdullah Terbuai Harta Oleh Jannah. Maka terjadilah satu kematian dalam hidupnya, menjadikan pertemuan kisah, sampailah kepada judul, maka berakhirlah pertemuan kita. Kita tutup dengan ucapan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah keselamatan kami dunia dan akhirat, jauhkanlah kami dari azab-azab neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.